Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep minuman yang mungkin masih banyak di antara kalian yang belum tahu. Dengan bahan dasar bunga lawang adalah salah satu jenis rempah-rempahan yang unik dan kaya rasa. Bunga lawang sering digunakan sebagai penyedap masakan karena aromanya yang khas. Bunga berwarna coklat ini berbentuk mirip bintang yang terdiri dari 8 ruas. Pada tiap ruasnya terdapat biji kecil berwarna coklat. Selain untuk bumbu masakan, bunga lawang juga banyak digunakan sebagai obat-obatan herbal yang banyak mengandung khasiat. Bunga lawang kaya akan flavonoid dan polifenol dan beberapa senyawa yang terkandung seperti linalool, quercetin, limonene, anetole, asam galat, asam sikimat. Dan juga bunga lawang bersifat anti peradangan, antioksidan, dan antimikroba. Selain itu juga terdapat kandungan zat besi, vitamin C, kalsium, kalium, magnesium, lemak, dan serat makanan. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Untuk membuat minuman bunga lawang yang paling mudah, siapkan 3 biji bunga lawang, 1 sendok makan madu, lalu seduh menggunakan air panas kurang lebih 250 ml. Kemudian kita tunggu kurang lebih 15-20 menit untuk dikonsumsi. Konsumsi selagi hangat. Manfaat bunga lawang untuk kesehatan ialah dapat mengatasi flu, menjaga kesehatan kulit, mengobati infeksi jamur, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi insomnia, meningkatkan sirkulasi darah, menjaga kesehatan pencernaan, dan masih banyak lainnya. Oke guys, selamat mencoba. Semoga video-video yang aku share dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel aku supaya lebih berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.